Kau China ke India ke Melayu ke, semua sama. This is Malaysia bro. Malaysia number one problem is commitment towards community activities. Selamat pagi. Hari ini aku nak pergi mesyuarat penduduk pada ikutkan pukul 9. Tapi sekarang aku dah lambat. Aku tak tahu dia tempat dia kat mana. Tengok je lah. Aku jumpa nanti. Mesyuarat duduk dah habis. Banyak benda yang aku boleh cerita balik. This is a testing shot for today's vlog. Belum start lagi lah. Masalah KRT. Dalam meeting tadi dia orang bercerita pasal beberapa isu lah. Yang utama untuk permulaan ni, aku pun first time jugalah pergi KRT punya meeting. Isu pertama adalah sampah. Dia orang cakap sampah, tong sampah sekarang yang ada ni disupply oleh pihak majlis perbandaran. Masalahnya tong sampah tersebut, dia punya dinding dia terlampau nipis, menyebabkan dia tak tahan. Jadi dah banyak tong sampah yang pecah-pecah. Yang kedua adalah masalah anjing. Aku baru tahu yang sebenarnya. Ada beberapa bulan yang lepas, ada seorang budak pernah digigit anjing liar. Masalah tersebut sudah diadukan kepada jawatan kuasa yang dilantik, dan pihak majlis telah menghantar beberapa tim untuk buat dua tindakan, iaitu yang pertama menangkap, yang kedua menembak. Menangkap dia orang tak dapat tangkap sebab anjing tu lari, dan dia orang kaki tangan ada dengan cerita ada yang tak cukup. Yang kedua dia orang cuba menembak pada pukul 3 hingga 4 pagi. Masalahnya pada pukul 3 hingga pukul 4 pagi ada juga penghuni KRT kita orang ni yang turun. Jadi masalah kepada diorang ni kalau tersilap tembak. Nak tembak anjing ke tembak orang? Tak kena air. Kemudian internet. Ada tak maklumat berkenaan internet ataupun Unify ke streaming ke mana-mana yang dah cuba untuk masuk ke kawasan kita ni? Benda tu tak boleh nak buat. Kemudian infrastruktur tak boleh nak diletak. Sebabnya kawasan blok orang ni tiada strata yang dikeluarkan, menyebabkan JMB atau jawatan kuasa penduduk building maintenance tu tak dapat ditubuhkan. Sebabnya projek ni adalah projek terbengkalai dan status tanahnya ni masih lindong-lindong di antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Ini dulu di bawah kelolaan Kerajaan Barisan Nasional. Setelah Selangor bertukar kerajaan, proses tu makan masa yang lama lah berbanding biasa. Sebab bertukar kerajaan ni ada masalah common pada penduduk dekat sini. Masalah individu. Yang pertama, personal problem. Diorang mengadu yang ada kes kecurian yang berlaku dekat tempat kita orang ni. Diorang cakap kecurian berlaku sebab tak ada lampu. Sudah sekarang ni siang-siang pun dia buat kerja. Apakah maknanya tu? Aku nak ajar kat tangan makcik. Boleh tak makcik sendiri pergi kunci ke kereta, kunci ke motor, tambah lagi mangga besar kat motor tu,
Apa masalahnya pakcik naik pengerusi? Dia cakap kalau curian bak motosikal ni paling senang dia orang curi adalah EX5. Come on, dik. Gua adalah penunggang motor EX5. Dan dekat 2 tahun lebih gua duduk kat sini, tak pernah ada kes nak hilang motor. Sebab apa? Sebab gua lock motor gua. Ada juga makcik cakap common problem dekat blok dia adalah orang tak join aktiviti. Masalah ni takkan selesai sebab semua orang ada masalah yang sama dekat tempat tu orang ni. Aku rasa tu Malaysia mesti ada masalah komitmen untuk involve aktiviti komuniti setempat tu. Memang ada masalah. Kalau Cina ke, India ke, Melayu ke, semua sama. This is Malaysia bro. Malaysia number one problem is commitment towards community activities. Pada aku, seperti masalah sampah, seperti masalah anjing, itu memang terlibat dengan aku sekali. Tapi masalah kecurian disebabkan kecuaian, itu bullshit bro. Jadi nasihat aku pada orang yang ada masalah common, sis bro, focus on things that matter. Don't focus on things that bullshit.